W Family Channel. Hari ini saya mau bikin video mukbang. Dan menu hari ini itu spesial banget. Saya lagi craving banget sama Korean food. Jadi saya bikin di rumah. Nah, apa aja menu kita hari ini? Ada bulgogi. Ini beef bulgogi ya. Terus ada kimchi, ada seaweed wrap. Ada salad, nasi, sama tom yam. Tom yam ini dari Thailand, teman-teman. Ini bukan makanan Korea, tapi makanan Thailand. So, selamat makan. Oke, kita cobain supnya pertama ya. Nasi. Bulgogi. Minumnya hari ini ginger ale beer. Seaweed wrap. Enak banget. Ini kimchinya udah saya bikin sekitar 2 bulan yang lalu. Tambah tua tambah enak ya. Maaf ya, suaranya nyanyian anak-anak, soalnya Willy lagi nonton. Thank you.
ini buldoginya tuh rasanya pedas, manis, enak banget, pas banget di lidah kita. Walaupun walaupun kita bukan orang apa namanya itu Korea ya, ini pas banget. Kimchinya apalagi pedas, manis, asam. Tepus. Segar banget saat di apa namanya ditemenin sama ginger ale. Dilipat-lipat. Seaweed wrap-nya enak banget, teman-teman. Gurih banget rasanya.
Lagi musim dingin begini, enak banget ini. Kimchi itu sehat banget teman-teman. Kalau yang lagi diet, ini rekomend banget. Bagus banget untuk sistem pencernaan dan punya apa namanya itu prebiotik yang tinggi. Jadi bagus banget untuk yang lagi diet.
dagingnya lembut banget. Kan ada tuh berbagai jenis daging sapi ya. Kemarin saya sempat beli karena saya nggak terlalu pintar milih-milih daging, teman-teman. Terus baru saya masak, ya ampun, gigi saya sakit semua, nggak bisa apa namanya tuh mengunyah karena dagingnya keras banget. Terus kemarin waktu kita ke supermarket, saya bilang sama butcher-nya, saya mau daging yang soft, yang nggak bikin gigi saya sakit kalau makan. Akhirnya direkomenin daging ini tuh benar-benar enak banget, lembut dan apa namanya tuh ya, ya lembut banget dagingnya, nggak keras gitu. Lunak. Bang, terima kasih banyak udah menonton video saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk stay healthy selama pandemik ini. Apalagi kalau kita di sini musim dingin, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.